epic ya, Pantai Indah Kapuk. Kita lagi di Chinatown guys, katanya ini tuh tempatnya tuh instagramable banget ya. Iya. Jadi kita sekalian memuter-muter ya. Iya. Karena itu lagi ngehits banget lah tempat di sini. Tapi panas banget, aku nggak bisa deh kayaknya. Eh tapi santai-santai Bik, untung ada mobil di sini, ada transportasi kok. Ada mobil. Iya kamu tenang aja. Eh mau naik ini dong. Naik ini. Yaudah, cobain aja langsung. Iya. People, kalian juga bisa nikmatin keseruannya kayak kita nih, naik apa? Naik tram, bener banget nih, karena naik tram ini tuh selain adem ya di cuaca panas kayak gini, kita juga bisa ngelihat sekeliling peak juga nih, karena kan peak lumayan luas ya, jadi kita bisa lihat-lihat tuh ada apa aja di sini. Ya udah guys, pokoknya kita bakal lihat-lihat peak sekeliling sama kita pakai band foto-foto juga gak sih? Iya, kan bagus sih. Estetik banget lah di sini. Nah guys, jadi kalian stay tune terus di Celebrity on Vacation. Wah, gokil. Ternyata tempatnya sekeren ini, happy people. Gua terpukau banget sama Chinatown ini. Gak berasa seperti ada di Jakarta. Gua berasa lagi ada di negara Cina asli. Sekarang kita udah di tempat viral nih. Kita lagi di Chinatown guys, dan tempatnya itu keren banget ya. Berasa kayak di China beneran ya. Iya, kita udah gak kayak di Indonesia lagi nih sekarang. Wah, pokoknya tempatnya itu bagus banget, estetik banget buat foto-foto. Kita foto-foto yuk. Sini. Iya. Biar kayak kesannya kita nggak di Indonesia. Iya, gitu. Iya, kayak di China gitu. Wah, keren banget. Yuk, langsung yuk foto. Iya, ayo kita. Boleh banget. Karena tempatnya udah keren banget, sayang nih kalau nggak foto-foto di spot kece seperti ini. Kan kita mau kemana lagi nih? Kamu katanya belum makan kan? Jadi mau kita cari-cari makanan di sini, kulineran. Iya, laper nih. Yuk, yuk, cari yuk. People, di Chinatown ini selain tempatnya yang cozy banget buat foto-foto, kalian wajib juga buat cobain kulineran di sini karena banyak banget makanan-makanan yang tersedia di sini. Nah, happy people. Nah, di sini tuh banyak banget ya pilihan makanannya. Jadi selain tempatnya itu estetik buat foto dan keren, ternyata kulinernya itu nggak kalah keren juga nih guys. Di sini banyak banget ya pilihannya, ada yang halal sama non halal, jadi bisa dipilih sesuai selera kita. Nah, bener banget tuh guys, pokoknya di Chinatown ini tuh komplit banget, semuanya ada, jadi kalian tuh harus. Iya. Kayak di sana ada yang enak tuh, mau cobain gak? Iya, aku udah lapar banget ya. Yuk. Nah, happy people, kita ketemu nih yang seger-seger. Oh iya, bener banget nih happy people, akhirnya kita panas-panas kayak gini nemuin es jumbo dessert. Pas banget kita cobain. Nih. Happy people, kayaknya butuh yang seger-seger nih abis jalan-jalan di Chinatown. Aku mau cobain dessert jumbo yang ada di sini ah. Buat dia minta yang durian nih, kalau aku strawberry. Iya. Ya guys, jadi kita baru aja order. Kalau gue tadi order yang strawberry karena gue suka yang manis-manis gitu. Aku pesan durian. Gombal mulu. Yaudah pokoknya kita nggak sabar untuk cobain es ini karena udah panas banget sehari ini. Eh sambil tunggu kita cari makan nih yang lain. Ya guys. Take me happy people, aku ketemu makanan kesukaan aku nih. Aku mau yang ini. Ini yang doang? Yang Squid. Iya. Yaudah mas, minta yang ini satu ya. Oke, siap. Nah happy people, jadi yang kayak gue bilang, di Chinatown tuh banyak banget pilihannya. Di sini ada seafood, ada es juga tadi. Terus sambil kita nunggu buat makanan sama minuman, kita cari tempat yuk. Kamu mau kemanapun, di sini aku temenin. Let's go. Yaudah, let's go. Cumi bakar kayak gini emang paling best kalau dibakar. Aku pesen yang bumbu barbecue. Kalau gitu, kita cari tempat duduk yuk, happy people. Nah, happy people, makanan kita dan dessert kita udah di sini. Tapi kayak kita nyobain yang manis-manis dulu ya, kayak ini ya. Iya. Tapi cantik banget ya sini. Iya. Kita kayak langsung cobainnya nggak sih, gara-gara panas ya. Iya, nggak sabar banget sih. Cheers dulu dong. Oke, kita cheers. Kamu emang suka durian kan dari dulu ya? Iya dong, jelas. Kamu juga suka strawberry ya? Suka banget. Langsung ya happy people, kita cobain esnya kayak gimana. Soal rasa, udah gak usah diragukan lagi. Mantul. Rasa seger dari es duriannya bikin mau nambah dan nambah lagi happy people. So good. Nih, kamu cobain strawberry gak? Seger-seger mantaps, bikin mau lagi dan lagi. Pokoknya, ini rekomendasi banget buat happy people di rumah.
Jadi seger banget rasanya durian. Jadi tergantung enak taste kalian sih, ya. Enak banget. Tergantung selera kalian lebih suka yang strawberry atau kalian suka durian. Aku sih lebih suka durian. Kamu? Kenapa? Karena lebih enak. Iya. Aku tuh nggak biasa makan durian. Lisa, kamu gitu. Belum pernah makan durian sebelumnya. Jadi emang kayaknya bukan selera aku deh ini. Demi aku. Jadi kamu maksa nih. Iya. Cucu, teman-teman, Bim cepet bilang, cepet ini. Demi aku. Kalau ada demi kamu, aku habisin. Mau lagi enggak? Jadi kamu gak kebagian? Tapi Pupu wajib banget cobain dessertnya. Udah, mending daripada kamu kenyang makan ini, kamu kan tadi pesen squid kan? Oh iya, makanan favorit aku. Udah, kita cobain ini kali ya? Iya. Yuk. Nah, ini dia yang aku tunggu-tunggu dari tadi. Cumi bakar barbecue. Enak banget loh. Kamu cobain deh. Kita cobain squidnya. Enak. Wah, ini rasanya emang enak banget sih, guys. Kombinasi es campur squid ini segar banget nih. Kamu jangan habisin punya aku, ini kan punya aku. Ya deh, aku ngalah deh. Gara-gara aku emang bucin banget ya. Rasa gurih dari bumbu barbecue-nya semakin aku menikmati gigitan setiap gigitan cuminya. Nah, happy people, buat kalian yang pengen cobain squid sama esnya, worth it banget sih, rasanya itu enak banget. Dan harganya pasti terjangkau juga, guys. Jadi kalian bisa langsung cobain di sini. Pokoknya di sini enak banget, udah bisa foto-foto, bagus, udah gitu bisa makan enak juga. Jangan kemana-mana, tetap di Celebrity on Vacation.